Mas Bal lihat, Mas Bal. Seperti ada sesuatu, Mas Bal. Itu di tengah-tengah pohonnya, Mas Bal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat subscriber semuanya. Alhamdulillah Om Janim kembali bersama Anda untuk melakukan penelusuran dan saksikan terus penelusuran saya kali ini. Yang kali ini saya ditemani oleh Mas Bahul. Gimana Mas Bahul kabarnya? Alhamdulillah Om. Alhamdulillah. Om Janim sehat kan? Alhamdulillah Mas. Ya pemirsa, saya biasanya sama Mas Woto ya. Karena mungkin Mas Woto ada urusan, jadi saya sekarang bersama Mas Bahul. Enggak diragukan lagi pemirsa, sang kameramen handal. Iya, oke pemirsa, saya datang ke tempat ini karena merasakan ada sesuatu di sini Mas Bahul. Sesuatu apa itu Om? Seperti ada kekuatan yang sangat luar biasa di tempat ini. Kekuatan? Betul. Jadi saya mendapatkan kabar juga dari warga-warga di sebelah sana, di desa sini. Katanya kalau malam itu banyak sekali seperti orang yang berkiraan di tempat ini Mas Bahul. Gak tahu mencari apa. Apakah mungkin itu mencari kekuatan tersebut Mas Bahul? Kurang paham sih Om, tapi ini kekuatan seperti apa sih Om maksudnya Om? Ini saya rasakan kekuatannya itu kan tergantung manusianya yang menggunakannya Mas Bahul. Jadi kalau mungkin yang menggunakannya buat kejahatan ya sangat berbahaya sekali Mas. Waduh. Sangat merugikan orang lain. Jadi ini apa ya? Barang ini luar biasa banget pemirsa. Saya juga belum tahu ini barang apa. Apa kitab, apa mungkin apa sebuah pusaka keris, apa bermacam-macam lah, sangat banyak sekali. Bau seperti batu mungkin. Tapi saya merasakan kekuatannya di daerah sini Mas Bahul. Di sekitar sini Om. Di sekitar sini. Dan katanya banyak banget mungkin. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu Om? Hewan atau apa Om? Astagfirullahaladzim Mas. Ini pertanda Mas Bahul. Pertanda Om. Ini sebenarnya bukan cuma kita di sini Mas Bahul. Berarti mungkin banyak orang, ada orang lain yang mungkin akan mencari barang tersebut Mas Bahul. Astagfirullahaladzim Om. Tuh. Itu pertanda ini Mas Bahul, itu suara mungkin suara apa, mungkin melihat orang atau melihat enggak tahu melihat siapa. Binatang ini bunyi. Astagfirullahaladzim. Ayo ayo Mas Bahul. Sebelum kita terlambat dan barang tersebut didapatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Katanya disalahgunain Om. Betul. Astaga. Berarti sudah banyak orang yang kesini ya Om, tapi gagal Om ngambilnya Om. Betul Mas Bahul. Saya mendapatkan kabar dari warga sini juga sih. Astaga. Bismillah. Sebentar saya terawang dulu Mas. Siap Om. Astaga. Ternyata kita sudah dekat Mas Bahul. Sudah dekat Om. Sudah dekat Mas Bahul. Dari mana Om mau tanya Om? Ini di area sini Mas Bahul. Pemirsa. Jadi saya melihat seperti ada cahaya yang bersinar. Mungkin itu mungkin dari pusaka tersebut Mas Bahul. Setelah. Ini bunyi pusaka Om. Ya ini sepertinya pusaka Mas Bahul. Kalau enggak kitab ya, ya saya bilang tadi keris mungkin atau batu. Itu berwujud ya Om? Iya betul Mas. Terus ini pasnya di mana nih Om? Sebentar Mas. Ini kita secara saya sudah semakin mendekat Mas. Hati-hati Mas Bahul. Biasanya barang tersebut itu yang menunggu Mas. Assalamualaikum ya Ligwaib. Ya Ligwaib, Assalamualaikum. Tunjukkan wujud kamu ada di mana. Hadir, tunjukkan. Astagfirullahaladzim. Ini gimana Om? Aurnya tertuju sama pohon ini Mas Bahul. Di antara pohon ini Om? Iya Mas, di sekitar sini Mas. Apa mungkin di pohon ini yang rubuh begini Mas Bahul? Masa Om? Ini ada pohon, pemirsa. Ini seperti ular ya Mas Bahul. Pohon kelapa yang ini Om? Ini pohon kelapa pemirsa, tapi seperti apa ya? Seperti naga gitu ini. Serius Om di pohon kelapa itu Om? Betul Mas Bahul. Seperti
tapi nggak mungkin om. Ayo mas coba deketin mas. Stop. Saya nggak meyakinkan ya om. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bener mas Paul, panas banget pohonnya mas Paul. Astagfirullah, seperti ada sesuatu. Bener di pohon ini mas Paul. Astagfirullah. Saya akan melakukan ritual di sini mas Paul. Saya ingin tahu supaya barang tersebut muncul. Nggak tahu di daerah mananya, saya juga nggak tahu mas Paul. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mas? Astagfirullah. Ini kekuatannya mulai ini menyerang saya mas Bahul. Buru-buru nih om. Kuat banget mas. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Hai kamu yang bersemayam di pohon ini, keluar kamu. Apa sebenarnya bentuk kamu? Bantu doa mas Paul, bantu doa mas, supaya ini jinak mas Paul. Astagfirullahaladzim, ini saya rasakan ganas banget mas Paul. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la haula quwwata illa billah. Astagfirullah. Mas Paul, lihat Mas Paul. Seperti ada sesuatu Mas Paul. Itu di tengah-tengah pohon ya Mas Paul. Astagfirullah. Itu ada mana tuh Om? La ilaha illallah. Om, apinya menyambar ke dia itu Om. Astagfirullahaladzim. Ini menyambar ke dia itu Om. Ini saya ambil Mas Bahul, saya cabut
Seperti ada gempa, Mas. Itu Astaga. Apinya padamin, Om. Ntar juga mati sendiri, Mas Paul. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ini barang. Ini seperti... Seperti tusuk konde, Mas Bahul. Gerong, diam, Om. Biar saya semua. Astagfirullahaladzim. Ini panas banget, Mas Bahul. Panas, Om. Karena tadi kebakar, pemirsa. Waktu saya penarikan. Coba diangkat, Om. Itu, Om. Ini, Mas. Tuh. Biar lebih jelas, Om. Astagfirullahaladzim. Ini hidungnya, ya, Om. Ini seperti ini, Mas Bahul. Tusuk konde. Trisula. Dan ini juga seperti ada naganya dua. Ini trisula, ini tusuk konde trisula naga kembar, Mas Paul. Naga kembar? Betul. Berarti kuat banget ya, Om. Itu aja sampai tadi. Kuat banget, Mas Paul. Astagfirullahaladzim. Lu keluar api, Om, apa jangan-jangan kuatannya api, Om? Bisa juga, Mas Paul. Astagfirullahaladzim. Ini biasanya barang seperti ini. Ini memang buat rebutan, Mas Paul. Buat rebutan ya, Om? Kalau mungkin yang menggunakannya laki-laki, mungkin misalnya dukun, kalau salah, yang salahnya ngambil, yang ngambilnya orang salah, ini orang jahat. Ini buat kekuatan luar biasa, Mas Paul. Astagfirullahaladzim. Berarti kita harus sembunyiin dari orang-orang yang mau ambil itu, Om? Betul, Mas. Tapi kalau ini yang mendapatkan perempuan, yang memegang perempuan, ini kalau dipakai sama dia, jadi semua lelaki bisa tertarik sama dia, Mas Baul. Yang benar, Om. Betul, Mas. Tapi kalau misal saya yang pakai itu gimana, Om? Kayak gitu juga nggak, Om? Bisa juga. Bisa cewek-cewek deket sama Om. Cewek-cewek bisa deket sama Mas Baul. Boleh coba kali ya, Om, nanti ya, tapi Om. Tapi ada risikonya, Mas Baul. Apa, Om? Efeknya, lama-kelamaan muka Mas Baul itu bisa seperti, apa ya? Seperti kebakar. Loh? Efeknya. Kok gitu, Om? Ya kena api, ini mengandung api. Tapi kan... Ya mungkin sementara mungkin kelihatan sama cewek-cewek itu Mas Baul ganteng banget. Tapi lama-kelamaan efeknya itu, jadi mukanya itu seperti apa ya, kebakar, seperti luka bakar lama-kelamaan. Waduh, terus ini gimana, Om? Astagfirullah. Ini harus kita ini, Mas Baul. Kita amankan. Mungkin barang ini akan saya taruh di dalam tangan saya. Taruh di mana, Om? Ini kan saya masukkan ke tangan saya, Mas Bahul. Bismillah. Masuk kamu ke tangan saya. Masuk kamu ke tangan saya. Masuk. Astagfirullahaladzim, Om. Ya sudah masuk, Mas Paul. Ya, Om. Alhamdulillah. Om, jangan tanya, Om. Panas gak, Om? Ya enggak, Mas Paul. Ini tadi gara-gara jatuh, jadi kotor semua tangan saya. Astagfirullah. Ini apinya juga masih menyala, pemirsa. Lama banget nyalanya. Enggak mau padam. Sini gimana abis ini, Om? Kita pulang, Mas Paul. Tapi ini harus kita padamkan dulu. Ini sebab ini kayu ini juga bukan kayu sembarangan, Mas Paul. Tapi yang kenapa, Om, takut gimana, Om? Jadi ini kayu ini ada yang ngisi, makanya bentuknya seperti ini, seperti ular, Mas Paul. Karena trisula tadi, Mas Paul. Naga kembar. Ini kita matiin, Mas Paul, apinya. Pakai donut, Om. Astagfirullah. Alhamdulillah, berlalangin. Ayo, Mas, kita kembali, Mas. Jadi ini tutup aja ya, Om. Teman-teman, kita langsung balik aja ya, Om. Iya. Karena yang kita cari udah ketemu ya, Om. Udah ketemu, kita pulang. Iya, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kita pulang, Om. Ayo, Om. Ayo, Mas. Ini kan jalan benar ke sini, Mas, tadi, Mas. Iya, Om, kan tadi kita lewat sini. Om, lupa lagi, Om. Loh, Mas. Ada orang, Mas.
Ada apa? Siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Mesti kemana? Kenapa kamu nggak ambil sendiri? Hah? Dia mau ngambil mustika, Om. Betul, Mas. Katanya mustika dia, Mas. Ngaku-ngaku dia. Jangan dua orang yang menginginkan mustika itu, Om. Sama dua orang yang Om ceritain tadi. Iya, betul. Ini salah satunya mungkin. Jadi udah saya dapatkan. Dia pengen enaknya. Dia sama dia diminta. Emang buat apaan buat sama kamu, ha? Astagfirullahaladzim. Apa? Buat nakut-nakutin orang katanya. Semua orang takut sama dia. Betul kan niatnya juga udah jelek begini, Mas Bahul. Udah jelek ini, udah bisa, Om. Jangan kasih, Om. Kalau kamu mau mendapatkan mustika ini, langkahi dulu mayat saya. Om? Keluarkan seluruh kekuatan kamu. Ayo, keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bangun kamu, bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Mustika, hancurkan orang ini. Allahu Akbar. Ayo bangun kamu, bangun. Om jadi semakin kuat ya, Om. Ini seperti tangan saya seperti ada yang menggerakkan, Mas Bahul. Astagfirullah. Bismillah, astagfirullah. Hati-hati, Mas Bahul, hati-hati. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan lari kamu, hei. Jangan lari. Cepat bawa tali, Mas Bahul. Kemana dia, Mas Bul? Kita naik ke atas ini, Om. Astagfirullah. Wah, kita nggak mungkin mengejarnya, Mas Bahul. Cepat banget, Om. Tempatnya seperti ini, Mas. Itu Bede. Siapa, Om? Kok itu mungkin. Rambutnya putih terus pakai kepala juga, Om. Kok pakai masker juga, Om? Itu mungkin salah satu dukun, Mas Bahul. Yang akan mencoba mengambil mustika tusuk konde Trisula kembar. Trisula naga kembar. Astagfirullah, nih. Jadi dia bukannya buat kuat biar orang takut ya, Om? Betul, Mas. Jadi dia ini buat kekuatan. Mungkin buat nakut-nakutin orang. Astagfirullahaladzim. Pasti akan dibuat kejahatan sama dia itu. Udah kejahatan. Astagfirullahaladzim. Om. Lain dengan cara memintanya juga, Mas Paul. Memintanya dengan, kan maksa, tadi seperti marah-marah maksa. Astagfirullahaladzim. Berarti pusaka itu harus Om Janin juga baik-baik, Om. Jangan sampai jatuh ke orang yang salah, Om. Ya mungkin kalau nggak saya simpan, mungkin saya hancurkan, Mas Bahul. Simpan dulu aja, Om. Takutnya nanti ada orang yang berusaha mengambilnya, Om. Bahaya, Om. Oh, sudah saya hancurkan. Itu apa kekuatannya saya keluarkan dari tusuk konde itu. Dan tusuk itu dibuang nggak apa-apa. Walaupun yang megang anak kecil nggak apa kalau kekuatannya sudah saya hilangkan. Astagfirullah. Tapi jaga-jaga dulu, Om. Ya paling kita sekarang, Om. Kita simpan dulu, Mas Bahul, ya. Ya, Om. Oke, pemirsa. Gerakan kita simpan dulu. Ya, Mas, kita lanjutin lagi, Mas. Kita pulangnya lewat mana, Mas? Enggak tahu. Oh, iya, lewat sini, Om, tadi, Om. Ya, lewat ya. Nah, kita cari, Om. Kita udah mau pulang malah diarang sama orang, ya, Om. Iya, tadi ya. Astagfirullah. Ini enggak tahu gimana, Om. Ya, Mas. Jadi, teman-teman, ini kita langsung pulang aja, ya. Oke, pemirsa. Kita langsung pulang nih. Karena tadi ada sedikit gangguan. Tahu ada orang lagi yang datang sini, Om. Betul, Mas. Ayo, Om. Udah, kita tutup aja. Oke, pemirsa. Saya pamit bersama Mas Bahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kesasar, Mas Bahul. Udah, Om. Nih. Ayo, Om. Ayo, ketemu jalan, Om. Astagfirullahaladzim.